Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca viralnya kasus dugaan pungli dan intimidasi terhadap ASN guru muda Husein Ali Rafsanjani, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menonaktifkan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran. Setelah pertemuan dengan Husein Ali Rafsanjani pada Kamis sore, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata langsung melakukan rapat terbatas bersama unsur pimpinan Pemkab Pangandaran. Rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut menghasilkan beberapa keputusan, menonaktifkan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani karena ditemukan dugaan intimidasi kepada Husein. Sementara untuk dugaan pungli terhadap ASN, Bupati membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk mendapatkan informasi yang utuh. Berdasarkan pertimbangan tadi, memutuskan bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran Pak Dani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan apa BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan. Kita kan seperti itu. Kalau hasilnya kita lihat, saya nggak bisa ngomong nanti kita lihat. Tetapi saya menduga ada indikasi ketidakcermatan. Orang dipanggil 6 jam.